Agar tim nasional Indonesia telah menggelar sesi latihan di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat menjelang laga semifinal Piala AFF 2016 kontra Vietnam. Tim nasional Indonesia siap menghadapi tim Vietnam dengan memantapkan persiapan tim. Tim nasional Indonesia mematangkan sistem pertahanan dan penyelesaian akhir untuk menghadapi tim nasional Vietnam di laga semifinal Piala AFF 2016 3 Desember mendatang. Tim Merah Putih berlatih di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Of course, you have to strengthen the defense and also try, of course, to score some goals. And you saw the last matches that our offensive football is little better than our defensive football. And you say like this, you know. Kecepatan dan daya tahan pemain Vietnam sudah dipelajari pemain Indonesia. Kecepatan pemain Vietnam yang tinggi di lapangan akan diimbangi timnas dengan meningkatkan ketahanan tim. Mengagumi semua pemain karena pekerja keras semuanya. Tapi kemarin jujur pemain agak susah karena kita baru main di lapangan sintetis. Tumpuan-tumpuan itu kurang. Tapi alhamdulillah dengan semangat mereka anak-anak ini kita bisa melawan Singapura. Vietnam sangat bagus sekali mas dari segi kecepatan dan maupun penyerangan itu dia cepat sekali kalau antara teknologi ya. Memperoleh poin penuh menjadi harapan pemain agar bisa masuk ke final. Benny Akbar, Cibinong.